Pada video tutorial kali ini akan dijelaskan mengenai cara mengintegrasikan Telegram dengan Omnichannel Kontak. Untuk mengintegrasikan Telegram dengan Omnichannel Kontak, Anda perlu memiliki akun Telegram. Perlu diingat bahwa hanya user admin Omnichannel Kontak yang dapat mengintegrasikan channel Telegram. Tetapi, pesan masuk dari Telegram tetap dilihat oleh supervisor dan agent di inbox Omnichannel Kontak. Untuk mengintegrasikannya, Anda harus memiliki token akses dari Telegram Bot. Anda dapat memperolehnya melalui Telegram saat membuat bot baru atau request dari bot yang sudah ada. Untuk mendapatkan akses token dan memulai integrasi, silakan membuka Telegram. Temukan pengguna dengan ID @botfather dan mulailah percakapan dengan klik tombol start di sini. Pilih perintah atau new bot untuk membuat bot baru. Masukkan nama bisnis Anda untuk nama bot yang akan dibuat. Kemudian, pilihlah username untuk bot. Anda dapat menuliskannya tanpa spasi atau dengan underscore seperti ini. Bot telah dibuat. Bot dapat Anda akses di link yang dikirimkan. Setelah Anda membuka link, Anda akan menerima token untuk mengakses HTTP API. Silakan copy pesan yang diterima, kemudian paste token pada area Telegram Access Token. Klik tombol install untuk mengintegrasikan Telegram bot Anda dengan Omnichannel. Setelah berhasil, akan muncul pop-up successfully updated. Klik OK untuk menutup pop-up. Bot yang telah berhasil diintegrasikan akan muncul pada daftar yang ada di halaman depan menu Integration. Demikian penjelasan mengenai cara mengintegrasikan Telegram dengan Omnichannel Kontak. Untuk mempelajari fitur lebih lanjut, kunjungi kontak guidebooks di support.kontak.com. Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk info lebih lanjut, hubungi tim support kami di support@kontak.com.